kita berada di desa Dempel, Kecamatan Karangayung, Kabupaten Grobogan. Nah, di sini ada keanehan alam, yaitu satu pisang raja. Pisang raja ini bercabang dua. Pisangnya satu batang dari bawah. Nah, kemudian sampai ke tengah mulai bercabang dua. Nah, setelah bercabang dua, di sana satu batang menghasilkan dua tandan, yang satu batang lagi menghasilkan tiga tandan pisang. Jadi keseluruhan totalnya ada 5 tandan. Nah, ini posisinya. Ini berlangsung sekitar sebulan terakhir. Inilah. Buahnya tidak terlalu besar, hanya ya yang membuat keanehan secara umum pohon pisang itu hanya berbuah satu tandan itu saja. Diperkirakan ini mulai Oktober ya muncul ya. Itu kalau enggak salah ada 5 apa 3. 6. Nah, di sini iyo. Juga ada muncul keanehan ini. Biasanya anakan itu di luar batang yang dipotong, ini ada anakannya di tengah batang. Anakannya di tengah batang. Jadi memang ini yang luar biasa. Umumnya anak kan akan berada di sisi luar batang, di sekitaran contohnya kan sini. Nah, itu tuh yang normal tuh. Nah, normalnya anak kan tuh seperti itu. Nah, ini anak kan yang normal sewajarnya. Nah, ini yang enggak wajar, Pak ya. Aneh ini. Nah, anak apa ini? Anakannya di dalam ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, 5. Ada 5 anakan. Ya, gitulah kira-kira. Jadi memang ini pisang spesial. Luar biasa ini. Ini pisang raja hijau. Ya, ini kita laporkan dari rumah Pak Wiyono di Desa Dempel, Dempel nggih. Niki Tirtamulyo niki. Oh, kampung Tirtamulyo. Kelurahan Dempel. Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.